Hei, kebakaran! KMP Nusa Penida terbakar saat sedang melakukan docking di PT Dukuh Raya yang terletak di Teluk Waru, Desa Labuan Tereng, Kecamatan Lembar, Lombok Barat pada minggu kemarin. Dari kebakaran KMP Nusa Penida tersebut mengakibatkan seorang ABK meninggal dunia di dalam KMP Nusa Penida yang tengah melakukan perbaikan tersebut. Kasat Reskrim Polres Lombok Barat Ibtu Imade Dharma Yulia saat dikonfirmasi melalui via telepon mengatakan penyebab dari kebakaran KMP Nusa Penida tersebut hingga saat ini belum diketahui atau masih misterius. Oleh karena itu, pihaknya terus mendalami pemicu kebakaran KMP Nusa Penida yang tengah proses docking atau sedang melakukan perbaikan di Teluk Waru, Lembar, Lombok Barat. Sementara itu, jasad ABK yang ditemukan di KMP Nusa Penida tersebut langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan identifikasi. KMP Nusa Penida terbakar pada Sabtu sore kemarin. Dugaan sementara, KMP Nusa Penida terbakar akibat terkena percikan api yang bersumber dari proses pengelasan saat docking untuk maintenance di Teluk Waru, Desa Labuan Tereng, Kecamatan Lembar. Hamdi, Lombok TV, Lombok Barat.